COVID-19 menjadi masalah kita bersama. Untuk mengatasi permasalahan ini, harus melibatkan semua elemen masyarakat, utamanya pemuda atau kaum milenial. Generasi milenial dapat berperan memberikan informasi dan edukasi kepada orang-orang sekitarnya. Selain itu pula, kaum milenial diharapkan giat menggaungkan protokol kesehatan, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tetap di rumah jika tak ada keperluan, dan menjaga jarak. Seperti kata Menteri Pemuda dan Olahraga, meski di rumah, bukan berarti kaum milenial tidak bisa berkontribusi apa-apa. Misalnya, produktif memberikan pemahaman kepada masyarakat literasi yang benar tentang COVID-19. Milenial lawan COVID-19.